Besar Power Road. Come here. Salimah, you come here. Okay, cikgu. Come here. Apa lagi yang terjadi tu? Ha, jomlah kita aktifkan laporan yang pertama di hari yang kedua, minggu yang keempat ini sekarang. Dari Akademi Fantasia sekali lagi terus mencatatkan kehidupan dan juga aktiviti pelajar-pelajar Akademi Fantasia. Apalah agaknya yang ditangiskan oleh Salimah itu tadi. Kita biarkan dahulu tangisan Salimah itu dan kita akan cerita mengenainya kemudian. Tetapi kita lihat dulu apakah tugasan yang diberikan kepada 9 pelajar Akademi Fantasia itu. Ha, untuk mengetahuinya kita dengar daripada pelajar-pelajar itu mengenai lagu yang diberikan dan juga perasaan mereka apabila menerima lagu tersebut. Today Farhan dapat lagu from Misha Omar. Tak ingin lagi. Actually I'm not really familiar with the song, tapi I try my best to sing this song. Because Farhan tak pernah dengar lagu ni. Sorry Misha Omar. Minggu ni saya dapat lagu asli. Tajuk lagu dia Dikir Putri. Try kasih buat dia dengan cara saya sendiri. Melatup lagi lah. Saya dapat lagu BI. Tajuk dia Dashboard Made for Walking. Penyanyi dia Nancy Sinatra. Kita pun tak kenal lagu, tak pernah dengar. Macam mana ni? Okey, pada minggu keempat, saya dapat lagu dari kumpulan Blues Gang yang bertajuk Khatulistiwa. Saya tidak tahu ini lagu dan saya belum dengar lagi. Kalau saya sudah dengar, nanti saya cakap sama lu. Okey? Minggu ni saya kena nyanyi lagu juara Akademi Fantasia 2, Zahid. Wow-oh, wow-oh. Alamak, malah menari-nari. Saya dapat lagu daripada kumpulan Spider buat Sang Putri. Lagu ni sebenarnya title dia saya familiar juga, tapi kalau saya dengar saya rasa saya kenal lagu ni. Mungkin first time ni tak berapa tahu kot. Saya dapat lagu Senandung Hidup Berbudi yang pernah nyanyikan oleh pengetua Cikgu Ramu Sarip. Saya pernah dengar tapi saya tak faham lagi melodi dia. Tapi lagu ni lagu Melayu. InsyaAllah berbentuk Melayu ni saya akan cuba sampaikan dengan yang paling bagus. Saya akan akan membawa lagu Tuan Pengetua kami. Lagu Tuan Pengetua kami, Ramli Sarip punya lagu. Tajuk dia Bertemasya Desa Gemalai. Best. Lagu dia rentak Nusantara. Untuk minggu keempat, jadi dapat lagu daripada Kembara. Ya, Nasir. Lagu Nusantara. Oh, best lagu ni. Baru dengar tadi kat dalam. Memang best lah. Memang malatop. Ha, itulah dia antara lagu yang diberikan kepada pelajar-pelajar. Nampak gayanya lagu yang diberikan agak berbeza daripada minggu-minggu yang sudah. Bila menerima tugasan tu, ada pelajar yang dah mula takut dan goyah. Ha, mungkin tak biasa mendengar lagu itu. Jadi, ha, kita teropong-teropong. Nampaklah pelajar dah mula menggelabak, menghafal lagu dengan cara mereka tersendiri. Hadis kayamu telah mencuri hati, tak buat ku katawu. Ini ku hampiri, harap ini bukannya hanya fantasi. Asik woho, ini ku ulangi, asik woho. Hati oh, hatiku berbisik, kalau yang satu izinkan aku mengenalimu. Dari Langkawi kita berlayar, sehingga sebentar berjual beli. Nah, zaman kita ini kejar mengejar,
Siapa yang lambat mesti ke tepi. Sama. Yes. Marilah bersatu padu dengan semangat Nusantara. Hidup generasi baru kekal selamanya. Kulit warna sawo matang ada resam pegangannya. Kutur ruyung satu amalan indah budi bicara. Oh, nampak gayanya bila dah bertambah peralatan kecergasan di dalam akademi, pelajar-pelajar ini mengambil peluang untuk meningkatkan lagi, ya, bukan kecergasan mereka tetapi kecergasan mental mereka untuk menghafal lirik. Ha, nampak gayanya mereka dah mula panik. Ha, tak perlu runsing sebab dalam Akademi Fantasia kan ada Super Fazli. Dr. Fazli kan ada. Jadi, Dr. Fazli boleh membantu. Ha, apa yang dibawanya? Ah, kamus elektronik. Nak buat apa? Hari ini, memang tebal. Saya akan bagi kamu lagu untuk warm up sebelum kelas Cikgu Syafi. Yang mana lagu ini pada saya paling mudah. Sebutan bahasa Inggeris ya. Just untuk membantu kamu. Dan mungkin saya akan suruh kamu guna kamus untuk cari certain words, apa maksud dalam bahasa Melayu dan cara sebutan dia. Tahu lagu apa, Faizal? Lagu apa? My Way. Dan kegunaan kamus ini, kenapa saya suruh anda pakai kamus? Sebab kalau ada perkataan yang tak faham, tolong check apa maksud dia. And now the end is near. And so I face the final curtain. Okay. My friend, I say it clear. I state my case of wish I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each on every highway. And more, much more than this, I did it my way. Go Z. Berita baik untuk peminat-peminat dan juga penonton-penonton Akademi Fantasia. Jika anda ingin mendapatkan berita terkini dan terhangat Akademi Fantasia, anda boleh mendapatkan 3 berita hangat. Ha, berita terkini Akademi Fantasia dengan hanya menghantarkan SMS menaip on jarak AF SMS dan hantarkan ke 32999. Dengan cara itu, anda akan menerima 3 berita hangat setiap hari. Charge mingguan hanya RM5 khas untuk pelanggan Hotlink. Ha, ini dia rakaman aksi lucu 2 pelajar ini yang sempat kami rakamkan di bilik tarian. Mereka ni tak tahu apa gunanya bola besar itu. Ha, tak pernah jumpa ke? Cikgu. Bentang di ladang. Ah. Lotus, sorry tu.
Gelak-gelak juga kan? Adik korang yang seorang tu ha, sedang bersedih dan menangis. Ada korang ambil tahu? Tak ada kan? Ha, Cikgu Fauziah juga yang ambil berat. Memanglah kan. Kau nyanyi tak baguslah, kau last sekali tau. Alamak. Bohonglah. Eh, saya tak rasa apa-apa, saya alright main bohong kan. Tapi jangan bimbang. Itu maknanya awak manusia. Awak ada hati dan perasaan. Kan, tetapi jangan biarkan perasaan yang gundah gulana tu, rasa rendah diri tu menyebabkan awak tidak boleh perform. Dan kerana itulah saya tak suka awak jadi fragile. Rapuh. Fragile adalah rapuh, mudah pecah. Terpaksa hati-hati sangat supaya awak tak pecah. Tetapi kalau awak agile, tulis ya, fragile, F-R-A-G-I-L-E, dah tulis? Dah, fragile and agile. Agile tu maknanya responsif, tindak balas awak, alert, sentiasa waspada, lively, ceria, aktif, quick, cekap, flexible. Itu agile. Masalah Salimah macam tu tau, Salimah. Dalam kelas, Salimah really, you give 100%, 110%. Bila show, macam you control all your movement. Tu saya ada masalah, kepala lutut saya menggigit. Tak tahu, sekarang macam jalan. Itu kan, jalan lah. Tapi saya tak pernah pula beritahu siapa kan. Memang dia gigil yang kalau pakai kain tu boleh dar amat sangat lah. Tu satu badan sejuk. Dan pula hari ni terganggu bila dapat tahu awak di tangga 9. Sikit lah, tapi dah lepas dapat lagu ni saya kata, saya keluar ke tak keluar ke itu cerita belakang. Itu hak orang lah, dia nak gudi, dia suka saya ke tak. Tapi as long saya kat sini, tanggungjawab saya buat. Awak kena jalankan tanggungjawab awak kan. Kita tak usah peduli apa orang nak fikir tentang kita kan. Beri yang terbaik. Kan? Dan awak harus tahulah, awak sendiri tahulah Salimah mana batas-batasnya. Tak apa Salimah. Ini permulaan ya. Permulaan untuk jadi anak seni lah. Kan? Jangan sedih Salimah. Come here. Salimah, you come here. Okay, cikgu. Come here. Nak juga. Dalam pada Salimah bersedih, kamera kami telah mengesan dua pelajar yang juga mempunyai masalah. Faizal tertekan kerana mendapat lagu Wow yang memerlukan beliau menyanyi dengan cara yang laju dan sedikit rap. Azila juga ada masalah kerana terpaksa menghafal patah-patah lagu dalam bahasa Inggeris. Ha, jom kita teropong mereka dalam kelas Cikgu Syafi. Berapa lama aku tunggu sehingga hujung minggu? Okey, hujung minggu. Berapa lama aku tunggu sehingga hujung minggu? Ingin lupakan segala problemku. Ingin lupakan segala problemku. Ambil, tak apa, kita belajar bercakap dulu. Berapa lama aku tunggu? Berapa lama aku tunggu sehingga hujung minggu? Ingin lupakan segala problemku. Ku ni panjang kan? Bersama rakan-rakanku berpesta. Panjang. Itu important. Awak kena tulis kat situ sebab baru awak nampak. Berapa lama aku tunggu sehingga hujung minggu? Ingin lupakan segala problemku. Ingin lupakan segala problemku. Berapa lama aku tunggu sehingga hujung minggu? Nyanyi. Bersama rakan-rakanku berpesta. Belajar bercakap ikut rhythm, please. Okay? You keep lying when you are a bit frozen. And you keep losing when you are not bad. You keep swimming when your heart is changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these boots are gonna walk all over you. Keep saying, say, saying, ying, ying, ying. You keep saying,
Yes. You? Betul, bukan ying tapi ying. Cuba. You keep saying. Yes. You keep saying. You keep saying. You, tak ada you. You. You keep you saying. Keep saying. You keep saying. Ha, dia kena dia you jangan keep saying. Jangan nyanyi. You keep saying. You keep saying. You you keep saying you've got something. You've You've got something. You've got. Okay, jot down. Got. Got. Okeylah, Zila dengan Faizal akan terus kami ekori dan akan terus melaporkan perkembangan mereka untuk anda. Ah, sekarang ni berikan fokus kepada saya nak nyanyi. Aku ada teman. Macam apa manis. Bila dia nyanyi semua boleh melatop. Sebut. R the B. Macam ada bila pula. R the B. You keep lying when you are a bitch. R the B. R to be. Dia tak boleh nyanyi sini. You keep lying when you are a bitch. R the B. Okay, Zila, for you now, you have to wah tu. Anda di rumah jangan lupa menghantarkan undian anda untuk adik-adik saya yang cute-cute dekat dalam Akademi Fantasia tu dengan menaik Afundi jarak nama pelajar ke 32999. Anda juga boleh menggunakan telefon talian tetap di rumah anda dan juga menggunakan alat kawalan jauh SU anda yang cute itu dengan menekan butang merah yang bertanda R. Okey, jom kita intai lagi. Bagaimana agaknya perkembangan Zila dan juga Faizal yang mempunyai masalah itu? Kali ini kita tengok apa yang berlaku dalam kelas persembahan vokal Cikgu Ajai. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. I just bought me a brand new box of matches. Yeah. He knows you and had time to learn. This world is made for walking, and it's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Bersama rakan-rakanku berpesta, berbaju baru kemana arah dituju. Ikut cari teman baru, mari bersama-sama. Lupakanlah segala duka. Terlihatmu menari bersama rakanmu, ingin aku menarimu. Lu eh? Kau nak kumahu. Tepuk all me. Ingiku kenal diriku, sudikah kau menari bersamaku. Kalau yang satu tak habis dekat situ lagi. Wah, macam cerita seram pula bunyinya. Sebenarnya, Zila dan Faizal ini membawa pula kesukarannya dalam kelas Cikgu Fauzia Nawiyah. Cikgu, tolonglah adik saya yang dua orang itu. Siapa ada masalah dengan lirik? Okay, we go with Zila first, ya? Eh? Okay, Zila. These boots are made for walking. Cuba sebut, baca. This boot. Bukan this. Dia T-H-E-S. Ia this. 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 This boots. This. Dia tak boleh. This. T-H-I-S. This. 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 Boots are made for walking. Bukan made. 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 Alamak, salah. Made. 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 For. For walking. Yeah. Saya nak buat yang terbaik lagi, Mama. Kalau boleh. Mana bukan kalau boleh. Saya mesti buat. Saya mesti boleh. Saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Saya boleh. Cakap Terengganu, cakap Terengganu. Saya nak buat agak warna-warna pun. Ya, boleh. Macam itulah. Susah hati ke dapat lagu ni? Tak. Tak. Okey. Pasal kena kuat semangat lah.
Kan? Dalam hidup ni kita takkan dapat semua yang kita suka. Okay? Ha, kenapa kita meneropong dua pelajar ini saja? Sebab nampak gayanya dua pelajar ini yang betul-betul tertekan. Pelajar-pelajar lain nampak gayanya ha, boleh menerima tugasan itu. Mungkin tak adalah sukar sangat bagi mereka. Okeylah, kita akan berhenti di sini. Tapi jangan lupa, di laporan yang kedua, kita akan terus melaporkan perkembangan terkini Zila dan Faizal juga pelajar-pelajar yang lain. Jadi laporan dari Akademi Fantasia yang kedua mesti menjadi pilihan anda. Kita jumpa lagi. Something you call love but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone's getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you.